Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qadal musannif al-imam al-habib al-allama Ahmad bin Zain bin Halabi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa qad warada fi fadail ad-du'a ma la yakadu yuhsa. وحيث قد ختم الناظم رضي الله عنه هذه القصيدة بالدعاء وبالصلاة التي هي دعاء فلنذكر شيئا من بدر الدعاء. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال سبحانه وتعالى: واسألوا الله من فضله. وقال عز وجل: ادعوني أستجب لكم. وقال تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. إلى قوله: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال: فادعوه مخلصين له الدين. وروى الحاكم وصححه: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وورد: الدعاء مخ العبادة. وورد: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وورد: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وورد: الدعاء ينفع مما نازل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء إلى آخره. معنى daripada كلام العلامة الحبيب أحمد بن زين بن علوي الحبشي رحمه الله ونفعنا بعلومه. فائدة دعاء. دعاء banyak دعاء memiliki banyak فضيلة keutamaan yang sulit dihitung. Allah Ta'ala telah mewahyukan: wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Suratul Baqarah 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Asal mulanya seorang laki-laki dari dusun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah: aqaribun rabbuna fanunajiyahu am ba'idun fanunadiyahu. Wahai Rasulullah, apakah Tuhan itu dekat sehingga kami cukup berbisik dengannya, atau Tuhan itu jauh sehingga kami perlu berseru kepadanya? Apakah Allah Ta'ala itu parak, aman parak, berbisik saja kami minta, atau Allah Ta'ala itu jauh, nyaman kami berteriak minta kepadanya? Allah menurunkan ayat: bila bertanya kepada engkau wahai Muhammad hamba-hambaku tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Jadi artinya kada perlu berteriak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, karena Allah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Was'alullaha min fadlih. Surah An-Nisa 32. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Allah. Artinya mintalah kepada Allah sebagian daripada karunia-Nya. Hadis Rasulullah menyatakan: man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuh, wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah payushikullahu lahu birizkin hajilin au ajilin. Rawahu Abu Daud. Barang siapa
ada padanya satu hajat, atau barang siapa tertimpa satu kesulitan, musibah, maka dia tempatkan musibahnya itu dengan manusia. Artinya dia mengadu, mengeluh kepada manusia. Lam tusadda faqatuhu, maka tidak akan ditutupi kesusahannya itu, kada akan selesai permasalahannya. Tapi barang siapa turun dengannya satu musibah atau sesuatu yang sulit pada dirinya, maka dia tempatkan sesuatu itu dengan Allah, maka hampirlah Allah memberikan dia rezeki yang segera atau yang tertunda. Jadi artinya setiap kali kita mendapat satu kesulitan hidup atau kesulitan apapun, kita mengadukan, kita melapor, kita meminta sesuatu penyelesaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menyelesaikan masalah itu. Allah pasti akan menutupi kekurangan itu, baik segera ataupun tertunda. Pokoknya Allah pasti menyelesaikan. Ada hadis Rasulullah mengatakan lagi, afdalul ibadah intizarul faraji. Ibadah yang paling afdal itu adalah menunggu kelapangan, menunggu Allah mengabulkan doa itu. Nah, kita ada kesulitan, kita berdoa kepada Allah agar kesulitan itu diselesaikan oleh Allah. Sehari kada tuntung, dua hari kada biris. Nah, kita tunggu anugerah Allah menyelesaikan itu. Nah, menunggu itu dihitung sebagai abdal, paling abdal ibadah, paling utama ibadah. Jadi orang berdoa itu artinya kada ada ruginya. Inya berdoa kepada Allah dikabulkan segera, untung. Dikabulkan lambat, menunggu itu pun dihitung sebagai ibadah. Allah Azza wa Jalla mewahyukan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Nah, sesuatu doa itu bisa dikatakan doa kalau mencakup syarat-syarat doa. Nah, sesuatu kada bisa dikatakan doa kalau kurang syaratnya. Sama hanya orang sembahyang kada beudu, kada kawa dikatakan sembahyang. Orang sembahyang tapi kada menutup aurat, kada kawa dikatakan sembahyang, walaupun perilakunya perilaku sembahyang. Nah, sama halnya orang yang berdoa tapi kada memenuhi syarat-syarat doa, maka doanya sudah tentu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pertimbangan apapun. Dalam istilah fikih disebut idzan tafasyartu intafal masyrut. Bila syarat itu kada didapat, maka nang disyarat pun kada akan didapat. Doa bisa disebut doa kalau itu mencakupi seluruh syarat-syarat doa. Kita minta kepada Allah sesuatu, apakah permintaan kita itu bisa disebut doa atau kada? Bila sesuai syarat-syaratnya, nah hanya bisa dikatakan doa. Kalau doa kita ini bujur-bujur berdoa lawan Allah, Allah menjamin astajib lakum, niscaya aku kabulkan untukmu. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa sebelum orang yang berdoa itu berdoa kepada Allah, dia mesti mengetahui dahulu syarat untuk jadi doa macam apa, supaya permohonan kita ini cucuk ke dalam syarat-syarat doa. Nah,
Di dalam syarah adhkar disebutkan syarat doa itu yang pertama, an la yas'ala mumtani'an aqla, bahwa dia tidak meminta kepada Allah yang tertolak pada akal. Dia tidak minta kepada Allah sesuatu yang tertegah pada akal. Dia tidak meminta kepada Allah yang kada masuk akal. Kalau dia minta kepada Allah sesuatu nang kada masuk akal, itu kada doa artinya, dan kada akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala karena bukan doa. Di situ disebutkan contohnya yang mustahil pada akal itu ka'iksari wujudihi, seperti minta kepada Allah agar dirinya itu menjadi banyak sehingga bisa bertempat di situ, di sini dalam satu saat. Nah, itu permintaan yang tertolak pada akal. Dia minta kepada Allah supaya dia jadikan dirinya jadi lima umpamanya. Jadi ada di pantai, ada di kandangan saat itu juta imbai. Nah, itu permintaan yang mustahil. Itu bukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu adalah semacam istihza, meulu-ulu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu hukumnya haram. Meminta yang mustahil pada akal. Dan beberapa contoh lain lagi yang mustahil pada akal itu. Syarat dua yang kedua, alla yas'ala mumtani'an tab'a, dia tidak minta kepada Allah sesuatu yang tertegah pada tabiat. Jadi yang dimintanya ini memang cocok sesuai lawan adat. Allah yas'ala mumtani'an adatan minta bacaannya. Dia tidak minta kepada Allah yang tertulak pada adat. Contohnya kalmasyi fil hawa, seperti dia minta kepada Allah agar diberi kemampuan berjalan di udara. Minta kepada Allah supaya bisa berjalan di banyu kada tinggalam. Nah, itu permintaan yang kada sesuai dengan adat. Nah, permintaan seperti itu kepada Allah bukan doa ngarannya, karena kada termasuk di dalam syaratnya doa. Illa liwaliyin, kecuali orang wali. Nah, itu boleh dia minta sesuatu yang tidak sesuai pada adat istiadat. Wa alla yas'ala mumtani'an syara'a, yang ketiga, dia tidak minta sesuatu yang terlarang pada syara'. Kalau kita minta sesuatu kepada Allah tetapi dilarang pada syara', itu bukan doa ngarannya. Seperti mendoakan ampunan, mendoakan rahmah untuk orang kafir. Nah, ini terlarang. Itu bukan doa, bahkan diharamkan kita minta kepada Allah supaya orang kafir dapat rahmat, dapat maghfirah. Itu bukan doa. Contohnya lagi, wa takhlidul mu'min bin nar, seperti minta bahwa orang mukmin itu dikekalkan dalam api neraka. Ini minta sesuatu yang dilarang. Wa ka'ayyarallaha jahratan, seperti dia minta kepada Allah ingin melihat dalam dunia ini dengan mata kepalanya sendiri. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar Engkau bisa memperlihatkan dirimu kepadaku. Nah, itu permintaan yang terlarang pada syara. Wadu'a ala ghairi zalim, mendoakan jahat, mendoakan celaka kepada orang yang tidak zalim. Orang yang baik-baik didoakan celaka.
Orang nang baik-baik di doa akan bangkrut. Orang nang baik-baik di doa akan sesat. Nah, ini bukan doa. Bahkan itu dosa. Waddu'a ala ma'asyiatin, dan mendoakan atas satu kemaksiatan agar bisa berjalan lancar, maksiat itu berjalan mulus, minta doa. Nah, ini kada sesuai pada syarat. Jadi nang kita minta kepada Allah itu mesti nang sesuai pada syarat. Jadi syarat-syarat doa itu mesti diketahui oleh orang nang hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang kita minta ni cucuk kada dahulu lawan hukum Allah, cucuk kada lawan akal, cucuk kada lawan adat istiadat. Bila cucuk, nah hanyar diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampau batas. Berdoa kepada Tuhan dengan merendahkan diri. Artinya doa itu kita mengakui kelemahan kita. Doa itu adalah pengakuan kita ini kurang, kita ini lemah, kita ini kada mampu, dan pengakuan bahwa hanya Allah yang kaya, hanya Allah yang bisa menolong, hanya Allah yang bisa membantu. Nah, itu adalah intinya doa. Wa khufyah, dan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampau batas. Sampai wahyunya, wad'uhu khawfaw wa tama'a, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berdoa kepada Allah dalam hatinya ada takut. Takutnya apa? Kalau doa yang kita sampaikan kepada Allah ini kurang syaratnya, kurang adabnya. Jadi ada takut kalau doa ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi watama'an, dan ada juga rasa harapnya. Orang yang berdoa ini perlu juga ada harapan bahwa doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mewahyukan, fad'uhu mukhlishina lahuddin, maka sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Artinya apa? Bahwa doa itu mesti ikhlas. Doa itu mesti didurung karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku berdoa ini? Karena aku diperintah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a usilahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Doa adalah senjata orang mukmin, tiang agama dan cahaya langit dan bumi. Ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah utaknya atau intinya ibadah. Laisa syai'un akramu 'ala Allah min ad-du'a, tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah daripada doa seorang hamba. Hadis riwayat Tirmidzi. La yaruddul qada'a illa ad-du'a, tidak ada yang dapat menolak qada, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Kenapa? Karena doa itu bagian dari takdir juga. Jadi nang hanya kau menolak takdir adalah takdir Allah pula. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Al-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum bid-du'a. Doa itu bermanfaat untuk apa saja yang telah maupun yang belum diturunkan, maka berdoalah. Bala belum turun, kita disuruh berdoa. Bala sudah turun pun tetap disuruh berdoa. Inna Allah Ta'ala yakul ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu haithu da'ani. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita husnuzan bahwa Allah itu mengabulkan doa, Allah mengabulkan doa. Tapi kalau hati kita sudah berprasangka bahwa Allah kada mengabulkan doa, dasar kada kabul doa itu.
dan aku bersamanya ketika ia berdoa kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La ta'jizu anid du'a fa innahu lam yahlik ma'ad du'a ahadun. Jangan merasa lemah untuk berdoa. Sebab orang yang berdoa tidak akan binasa. Tidak akan celaka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Man futiha lahu minkum babud du'a, futihat lahu abwabur rahmah. Barang siapa di antara kalian telah dibukakan pintu doa, maka dia telah dibukakan pintu rahmah, pintu ijabah artinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Innallaha yuhibbu ayyus'al, bahwasanya Allah, sesungguhnya Allah senang jika diminta. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma min muslimin yad'u bidakwatin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'atahu Allahu biha ihda thalathin. Imma ayyu ajjila lahu da'watahu, wa imma ayyu akhira lahu bil akhirah, wa imma ayyasrifa anhu min as-su' mislaha. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa. Namun doanya mengandung dosa, itu jelas sudah karena akan dikabulkan Allah. Kita berdoa lawan Tuhan, ya Allah, berikanlah aku rezeki yang luas. Kalau dalam ilmu Allah, orang ini kalau diberi rezeki luas, dia bisa maksiat, Allah tidak akan mengabulkan doa itu. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturrahim, melainkan Allah akan memberinya salah satu di antara tiga hal berikut: mengabulkan doanya di dunia ini, mengabulkan doanya di akhirat nanti, atau memalingkannya dari suatu keburukan yang sebanding dengan doanya. Nah, antara tiga itu didapat oleh orang yang berdoa. Hadis riwayat Ahmad, Hakim, Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah dan Abu Ya'la. Abu Sa'id, perawi hadis di atas, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In idan nuktsir." Qala Allahu ta'ala akthar. Kalau begitu kami akan banyak berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allah ta'ala akan lebih banyak mengabulkan." Makin banyak berdoa, Allah makin banyak mengabulkan. Jadi demikianlah 10 hadis tentang keutamaan doa. Nah, ngapa nang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ngapa nang selalu setiap waktu kita mohon kepada Allah? Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyud du'a afdal?" Doa apa yang paling afdal? Doa apa yang paling afdal? Nang apa nang paling baik di doa kepada Allah itu? Qala, ujar Rasulullah, "Sal rabbaka al-afiyata wal-mu'afata fid dunya wal-akhirah." Yang paling baik diminta kepada Allah itu adalah, mintalah engkau afiyah, satu. Yang kedua, mu'afah. Dan mu'afah dunia dan akhirat. Afiyah itu artinya adalah sihat jasmani dan ruhani. Afiyah, sihat zahir dan batin, sihat dunia, sihat agama, terhindar daripada penyakit zahir, terhindar daripada penyakit batin, itu afiyah. Yang paling baik diminta oleh Rasulullah pertama adalah afiyah. Zahir kita sihat, batin sihat, agama kita baik, dunia kita baik, itu afiyah. Yang kedua, jar Nabi, wal mu'afat. Mu'afat ini artinya, engkau kada disakiti orang, engkau kada disakiti orang, dan engkau kada menyakiti orang. Itu paling baik sudah.
sihat rohani jasmani, sihat lahir batin, sihat agama dunia, sihat agama, sihat dunia. Saurang kada mengganggu orang, orang kada mengganggu saurang. Nah, makanya ada doa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata da'imah fid-din wad-dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah, ya Allah, aku minta maaf dan minta afiyah. Kata-kata yang ringkas lapasnya, tapi maknanya sangat baik, sangat luas. Minta kepada engkau maaf dan afiat, wal mu'afat, dan minta kepada engkau mu'afat ad-daimah, mu'afah yang selalu, dunia dan akhirat. Artinya baik di dunia maupun di akhirat, seorang kada diganggu orang dan kada mengganggu orang. Paling nyaman doa sudah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, itu doa yang paling baik, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau itu minta kita kepada Allah, mintanya yang itu kita minta itu mencakup syarat doa. Itu kada bertentangan dengan akal, kada bertentangan dengan adat, kada bertentangan dengan syariat. Kalau kita minta kepada Allah afiyah dan mu'afah daimah tadi. Ada lagi seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar laki-laki itu, kaifa aqulu hina as'alu rabbi, wahai Rasulullah, apa yang aku kata kalau aku minta kepada Allah, kalau aku minta kepada Allah, apa yang aku minta? Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, kata, pertama, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wa'afini, nah, afiatkan aku, ya tadi afiat tadi, warzukni, dan beri aku rizki. Nah, itu ya Nabi, sudah menghimpunkan bagi engkau dunia dan akhirat. Nah, kalau kita minta kepada Allah, minta diberi ampunan, minta disayangi, minta diberi rizki, minta diafiatkan, minta mu'afah, itu doa sudah termasuk semuanya syarat-syarat doa cukup, kada bertentangan. Tinggal lagi yang kita perhatikan adabnya berdoa. Kalau syaratnya sudah biris, nah, hanya lagi adabnya. Kalau adab doa sudah kita biris juga, doa kita pasti antara tiga, dikabulkan langsung saat itu, atau dikabulkan kaina, atau dihurupi Tuhan yang sama atau lebih nilainya pada yang kita minta itu. Tapi kalau doa kita ini syaratnya kada cukup, adabnya kada baik, nah, kada dapat napa-napa. Berdoa sing lawasannya kada mau kabul-kabul juga, nah, barangkali adabnya kada cocok, atau barangkali syaratnya doa luput. Kalau syaratnya cukup, adabnya pas, Allah menjamin, astajib lakum, aku akan memperkenankan bagi kamu. Nah, kita ulang kembali adab-adab doa supaya kita ingat. Oleh beberapa ulama disebutkan bahwa adab berdoa itu, ujar Sidin, yang pertama kita mencari masa yang mulia. Ayataras sadal azmanas syarifah, dia mencari masa-masa, waktu-waktu yang tepat, waktu-waktu yang dimuliakan Allah, seperti hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat, sepertiga malam akhir tiap-tiap malam, dan waktu sahur. Nah, itu waktu nang kalau kita berdoa di situ Allah sangat menyukai. Sepertiga malam akhir, ya, mulai jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 tuh sudah sahur, baik juga. Nah, berdoa di situ. Kemudian lagi hendaknya dia mendapatkan keadaan-keadaan yang mulia. Jadi waktunya waktu yang mulia, keadaan inya berdoa itu keadaannya keadaan mulia. Seperti waktu sujud.
kehalati sujud, seperti waktu sujud kepada Allah. Itu keadaan yang mana seseorang sangat dekat dengan Allah. Nah di situ kita disuruh doa, menghadap kiblat, mengangkat dua tangan, menyapu keduanya sesudah selesai doa. Itu bagian daripada adab doa. Khafdhus saut, suara yang lembut, suara yang gimit. Lain kalau kita berdoa, doa bersama, nah itu mesti nyaring, doa seorangan. Kada usah nyaring, cukup seorang aja mendengar. Ad-du'a bil ma'thur, doa yang sudah diajarkan Rasulullah, doa yang diajarkan oleh Al-Quran. Itu doa kalau kita baca kada betah luput. Kalau kita doa mengarang seorang, nah ini mau kelebihanan. Bila kelebihanan, inna Allah la yuhibbul mu'tadin, Allah kada suka nang kelebihanan itu, melampau batas. Doa-doa yang diajarkan Rasulullah, diajarkan para sahabat, para ahlul bait, itu sudah cukup. Jangan ditambah-tambahi lagi. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Nah, itu doa Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Itu doa Al-Qur'an, doa maksur juga ngarannya. Nah, doanya doa yang kita pakai itu doa yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau doa yang pernah dipakai oleh para kekasih-kekasih Allah. Kemudian lagi adab berdoa itu tadarru, bujur-bujur mengharap kepada Allah. Bujur-bujur berharap kepada Allah, kalau ada lagi harapan yang bisa menyelesaikan ini selain Engkau ya Allah. Nah, bujur-bujur itu. Wal khusyuk, khusyuk baik anggota tubuh ataupun hati mesti tetap khusyuk, tunduk taat kepada Allah. Apa kita hendak kabul berdoa? Mana kepala ke hulu alih-alih kayak apa diterima Allah? Kita haja lawan Allah kada memperhatikan. Nah, kita berdoa kada harus mana mengurupkan kepala sambil berdoa. Nah, itu kada beadab doanya, kada khusyuk. Nah, berdoa. Nang kayak tangan tak melatik apa dikatiki sambil berdoa lawan Allah Taala nih. Ini bukan menjadikan barakah, menjadikan pahala, ini menjadikan jahat adab lawan Allah Taala. Nonton berdoa digari pukakan tangan dikaya pakai apa ika, makin nyampina panjang doanya, makin macam-macam lawan. Bukan jadi doa ni tu, jadi kada baik lawan nang berlaku nang macam itu. Ada mau kabul berdoa, berdoa supaya pemahaman berapa tahun, tatap yang ada lambat paham. Berdoa lawan nang supaya pahapalan, kada mau jua pahapalan, mungkin cara berdoanya itu salah. Tuhan tu kada mau keliru, Tuhan kada mau menyalahi janji, pasti aku kabulkan doa. Cuma kita nang berdoa ini nang salah. Kita nang keliru, kita nang kada beradab, kita kada beraturan lawan Allah Taala. Itu menyebabkan doa ini terhambat, terdinding. Khusyuk berdoa itu. Biar handap berdoa cuma simpon. Pada panjang ini nang tangan kada karuan, baik handap aja. Warahbah, ada takutnya berdoa itu kalau tersalah lawan Allah, ada harapnya, kita masuk adab berdoa. Al jazmu bil ijabah, ada perasaan yakin doa ini dikabulkan Allah, doa ini yakin dikabulkan Allah. Nah, kita berdoa tuh jangan ragu-ragu berdoa. Kemudian dimulai dengan zikir, salawat, diakhiri demikian pula. Nah, kita berdoa keadaan suci, di tempat nang suci. Dan yang paling penting menurut Imam Ghazali mengatakan adalah sebelum berdoa itu bertobat dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah doa ini adabnya cucuk, syaratnya cucuk, hadangi ha.
pasti akan dikabulkan oleh Allah. Mahadangi itu pun dapat pahala. Makin lawas mahadangi, makin banyak pahalanya. Intizarul faraj abdul ibadah, intizarul faraj. Dalam syair di atas, Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu berdoa dengan 10 permohonan, yaitu lutuf, kelembutan Allah, ampunan, rahmah, kerukunan dalam satu keluarga, satu masyarakat, persatuan, penambalan, taufik, ridha, akhir umur yang penuh keyakinan dan hidayah, dan jalan yang lurus tidak menyimpang. Adapun yang ke-11, beliau memohon agar Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, faedah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terhitung juga jumlahnya, baik faedah di dunia maupun di akhirat. Berkat salawat Allah mengabulkan berbagai hajat, memberikan jalan keluar dari kesusahan dan melimpahkan berbagai karunia. Salawat adalah amal yang paling penuh barakah, paling utama, paling menyelamatkan dari murka Allah, pembebas dari siksa neraka, pembersih amal, peningkat derajat, dan merupakan perdagangan yang sangat untung dan tidak akan sia-sia. Di samping bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu anhu juga memohon agar Allah melimpahkan salawat kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sesuai dengan sunnah, sebab sebagian besar salawat yang diriwayatkan dalam berbagai hadis menyertakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Jazari radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah melihat ada salawat ringkas yang tidak menyebutkan keluarga beliau. Semua hadis tentang salawat tersebut diriwayatkan secara marfu. Hanya salawat dalam doa kunut yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i sajalah yang tidak menyertakan salawat kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Bundaniji, Salim Ar-Razi, dan Syekh Nasar bahwa Imamul Ghazali dan gurunya menyatakan bahwa hukum salawat dalam sembahyang adalah wajib. Hadis yang menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Bagaimana kami bersalawat kepadamu?" merupakan dalil tentang adanya salawat kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak menjumpai satupun dalil yang memakruhkan salawat tanpa salam. Ujar Imam Ghazali, pendapatku salawat itu kalau kada ada salamnya kada makruh. Nah, bertentangan dengan pendapat Imam Nawawi yang mengatakan kalau salawat itu kada berbuat salam makruh. Jadi supaya jangan ada khilaf ulama ini, kita umpat Imam Nawawi lebih selamat. Umpat kepada Imam Nawawi lebih selamat. Gisirin salawat itu bila kada berbuat salam makruh. Ujar Ghazali kada. Nah, supaya selamat umpati Imam Nawawi lebih apik. Salawat kepada para sahabat merupakan kias dari salawat kepada keluarga beliau. Begitu pula salawat kepada para tabi'in yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Tidak ada hadis yang menyebutkan salawat kepada para sahabat dan tabi'in. Kalau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, itu hadis. Atau wa ala alihi wa sallim. Nah, kalau berbuat wa ala wa sahbihi, nah wa sahbihi itu kadada. Dalam hadis kadada. Cuma dibuat oleh para ulama juga demikian, wa sahbihi. Nah, diumpatakan benaja. Kalau dari Nabi kadada berbuat wa sahbihi itu, cuma hanya dari para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu alayya salatal batra." Qalu, "Wa mal batra?" Qala, "Taquluna Allahumma salli ala Muhammad wa tumsikun, bal qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jangan bersalawat kepadaku, ujar Nabi, dengan salawat batra. Para sahabat bertanya, "Apakah salawat batra itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalian mengucapkan ya Allah limpahkan selawat kepada Muhammad, kemudian berhenti.
Ucapkanlah ya Allah, limpahkan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan keluarga beliau dalam hadis di atas adalah kaum mukminin dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Abu Daud meriwayatkan sebuah hadis marfu yang berbunyi, barang siapa ingin salawatnya kepada kami Ahlul Bait ditimbang dengan timbangan yang sempurna, maka hendaknya dia mengucap, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad an-nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, Nabi yang ummi, serta kepada istri beliau, ibu kaum mukminin, sebagaimana engkau bersalawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha agung. Selanjutnya Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu mengakhiri bait syairnya dengan ucapan Alhamdulillah, dan memohon agar Allah menerima karangannya ini dan menjadikannya bermanfaat baginya, bagi pendengarnya, dan siapapun yang menyukainya. Kemudian yang terakhir, syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, yang dibagi tadi, lembaran kertas tadi adalah merupakan ijazah, ijazah bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kayak apa caranya yang baik kita bersalawat lawan Nabi itu? Sudah disebutkan berdahulu bahwa kalau kita bersalawat lawan Nabi mesti suci. Tapi bagi yang haid, bukan kada dituntut bersalawat, tetap bersalawat. Amunnya kada haid, nah mesti suci daripada hadas besar kecil, suci daripada najis. Pakaian nutup aurat, menghadap kiblat, tenang, khusyuk, hadir hati. Sudah itu, hanyar mulai membaca salawat. Pertama yang dibaca dahulu, Astaghfirullahaladzim, li wali walidayya, wali ashabil hukukil wajibati alayya, wali jami'il muslimin wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, 3 kali. Istighfar 3 kali. Tuntung 3 kali istighfar itu hanyar Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi ahli baitihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Kemudian semoga disampaikan kepada roh-roh ahli bait beliau, sahabatnya dan zuriatnya seluruhnya. Summa ila arwah jami'il awliya wal ulama ila wal ulama wassulaha wasyuhada. Kemudian kepada arwah para awliya, ulama, orang-orang salih dan para syuhada. Summa ila arwahi walidayya wa masyaikhi. Kemudian kepada roh kedua orang tuaku dan guru-guruku, wal muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ja'al lahum sawaba hadhil fatihah. Sampaikan bagi mereka ya Allah pahala ini fatihah. Wa a'li darajatihim bil jannah, tinggikan derajat mereka di surga. Wanfa'na wanfa' ahbabana wa dzurriyyatina, berikan manfaat kepada kami, berikan manfaat kepada kekasih-kekasih kami, zuriat-zuriat kami, bibarakatihim dengan barakah mereka itu, wa ulumihim ilmu mereka, wa asrarihim dan rahasia-rahasia mereka, fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah, baca Fatihah. Tuntung baca Fatihah nyar. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu atas nabi dan berikan salam kepadanya.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. 100 kali saben hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Nah, 100 kali itu paling-paling 5 menit untung. Atau 300 kali. Nah, 300 kali ini kita sudah termasuk orang yang banyak bersalawat atau lebih. Hadis Rasulullah mengatakan man shalla alayya mi'atan kataballahu baina 'ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Orang yang tiap hari membaca selawat 100 kali, Allah tulis di antara dua matanya selamat dari nifaq, munafik, dan selamat daripada api neraka. Asa hari-hari 100 kali. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Wa shalli ala sayyidina Muhammad. 5 menit dari 100. Sudah tuntung 100 atau 300 atau lebih tuntung nak mampihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sallim ala dakhalika ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك والحمد لله رب العالمين. إمبا جهور كه إمبا جا إمبا مغرب كه إمبا صبح كه إمبا إساء كه sekadang-kadangnya 100 kali sehari supaya kita tergolong orang yang ahli berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا Thank you.